lanjut testi detail untuk lampu spek Sultan, bro. Di sini ada double grey Vahid MT27. Lalu untuk lampu alisnya ini udah model Hexa 3D 2 mode. Untuk lampu proji ini pakai billet metric Pro 7, bisa jauh dekat. Untuk cahayanya putih ini ya, bro ya. Nah, ini ada setelan otomatis naik turun untuk lampu utamanya. Ada penambahan USB plus voltmeter di bagian kanan kiri. Itu saklar lampu tembaknya itu tadi. Nah, ini kita akan testi untuk nyalanya seperti apa untuk lampu utama, terus lampu alis dua mode. Nah, ini untuk penampakan lampu alis untuk lampu kota. Ini mode diam sama mode flash, bisa kedip juga gitu. Itu ada tombolnya sendiri di bagian panel belakang tadi. Nah, ini untuk penampakan lampu utamanya. Untuk Vahid ini putih dan kuning. Kita lihat. Nah, ini untuk lampu Vahid MT27 warna kuning, baik beamnya putih seperti ini. Nah, itu penampakan billet metriknya. Ini mode head beamnya, bro. Itu mode head beam dari MT sama billet kita jadikan satu, jadi terangnya pasti maksimal. Nah, ini penampakan setelan naik turunnya, bro. Perhatikan itu bisa. Nah, ini tombolnya di sini, tinggal dipencet, posisinya akan naik atau turun sesuai kebutuhan aja. Nah, ini posisi turun, ini dipencet lagi ya posisi naik. Nah, kelihatan kan, bro? Oke. Dan untuk kelengkapan ini ada body custom GS1250. Ini kelengkapannya ada cover mesin, lalu ada bracket visor sama bracket headlamp, lalu ada windshield-nya juga. Jadi sampai ke tempat customer semuanya sudah ada. Terus oh ya, ada penambahan spakbor depan Ninja FE juga ini kemarin. Jadi kalau order di kita itu ada paketannya, ada pilihan-pilihannya. Jadi tidak harus seperti ini, bisa juga request mau model gimana bisa. Nah, ini penampakan USB charge, terus saklar naik turun otomatisnya, lalu untuk tombol untuk mode flashnya juga. Nah, ini untuk tombol lampu tembak kuning. Oke, ini kebetulan mau dipasang di motor New Mega Pro Mono. Nah, untuk detailnya itu seperti ini, bro. Detailnya istimewa kan. Jadi untuk lekuan-lekuan, sambungan-sambungan itu kelihatan detail sekali. Nah, mantap banget. Nah, untuk body custom GS1250 ini bisa untuk motor Mega Pro, Vixen All, Vixen New, CB, lalu ada Versa, ada Tiger juga bisa, lalu NS200. Nah, pokoknya japri aja deh nanti kalau bison juga bisa ini bison. Nah, untuk kalian yang mau order bisa langsung hubungi admin ATM Madiun ya, bro ya.